Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka hamidum majid. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, kenikmatan, nikmat iman, Islam, dan masih banyak lagi. Tak lupa salam dan solawat kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Para pemirsa yang budiman, di sini saya akan menyampaikan sedikit uraian hikmah tentang birrul walidain yang artinya berbakti kepada orang tua. Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, Allah akan memberi ganjaran sekecil apapun amal yang kita perbuat, walaupun sebesar zarah. Seperti dalam Quran surat An-Nisa ayat 40 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yadhlimu misqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zarah, dan jika ada kebajikan sebesar zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Setiap kebaikan yang kita lakukan, Allah pasti akan membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Oleh karena itu, hendaknya kita mengerjakan tiga amal di atas. Salah satunya adalah menjadi anak yang soleh yang mau mendoakan orang tua kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah, tentunya kita menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, yaitu adalah caranya taat kepada orang tua. Disuruh ngaji orang tua, kita harus melaksanakannya. Ketika orang tua kita bekerja, hendaknya kita membantu semampunya. Tak lupa, selepas ibadah, kita selalu mendoakannya. Para pemirsa, tentu tahu kan doa untuk kedua orang tua? Nah, coba dengar laguku ini ya. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhumma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosa-dosa orang tuaku. Sayangilah ayah dan ibuku seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda, sungguh seorang manusia akan ditinggikan derajatnya di surga kelak. Maka ia bertanya, bagaimana aku bisa mencapai semua ini? Maka dikatakan padanya, ini semua disebabkan oleh istighfar, permohonan ampun kepada Allah yang selalu diucapkan oleh anakmu untukmu. Para pemirsa yang berbahagia, cukup saja dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Dahar kupat mawi santen, menawi lepat kula nyuwun pangapunten. Akhiru kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.